antara nyurangi mah enggak tua enggak muda. Betul apa betul? Kayak contoh dulu mama pernah lahiran kan. Itu kan kita pada saat lahiran keluar darah, keluar gumpalan-gumpalan darah. Betul apa betul, Mak? Itu terkadang sisa-sisa lahiran keluar semua. Ya. Itu tersimpan di rahim. Akhirnya apa? Jadi penyakit. Terus dulu waktu menopause detik-detik terakhir penutup yang banyak keluar darah biasanya banyak, terkadang ada kepala juga, terkadang sisa menopause pun juga keluar semua, tersimpan di rahim, akhirnya jadi kanker rahim. Tuh makanya yang pakai cayoki tidak tua tidak muda. Bukan hanya yang punya suami, yang nggak punya suami pun harus pakai. Ya, karena tujuannya untuk membersihkan kotoran yang ada di rahim.